So Mama Z, dengan kelas awak, Mama Z sambung nombor 5. So nombor 5 ni merupakan chapter yang ke-11. Dia keluar yang pertama dalam section A dan yang ini dia keluar lagi 9 markah. Okay, 9 markah untuk section B. Dan kita kalau soalan macam ni, kita kena betul lah sebab dia lebih kepada orang ekonomi sedikit. Dia bukan kepada orang sains. Jadi kita kena betul. So yang pertama, baca soalan ni betul-betul. Dia bagi tahu 2017 ni adalah tahun asas. Kemudian dia suruh kita kira soalan A, simple aggregate price. Okay, simple aggregate price index. Kemudian yang bahayanya di sini ialah dia bagi perkataan correct to 3 decimal places. Ini soalan juga. Kemudian kita kena interpret. So ada 3 benda yang kita nak kena buat. Jadi mula-mula pelajar kena pilih rumus dahulu. Okay, untuk soalan A, Mama Z nak jawab simple aggregate price. Pilih rumus. Barulah kita kira nilai I sama dengan jumlah P1. Okey, jumlah P1 yang ini. Okey, 850 tambah 1300 tambah 1600. Aggregate tu maksudnya tambah. Per dengan harga 2017, 800. Tambah dengan 1,200. Tambah dengan 1,500. Dalam rumus kata darab 100, kita follow. Jadi dari situ kita dah dapat markah yang pertama. K1. Dan kita tulis jawapan dia sama dengan, kena ingat, 3 decimal places. Jadi kita boleh buka pecahan dalam kalkulator. 850 tambah 1,300. Tambah 1,600 per dengan 800 tambah 1,200 tambah 1,500 darab dengan 100. Okey, pelajar tak boleh bagi jawapan macam ni sebab soalan nak desimal. Tekan SD, awak akan dapat 107. Okey, 107 perpuluhan. Yang kat belakang tu jadi 143. Yang ini jawapan ni saja yang kita terima. Jawapan ni saja 107, 143. Jadi yang ini kita namakan dia J1. Okey. Kalau awak tengok markah kat sini ni, okey, markah dekat situ 3. Tu baru Mama Z dapat 2 markah. Kita kena interpret. Oleh kerana nilainya lebih daripada 100 dan dia bercerita tentang price, jadi kita tulis kat sini the price increase, sebab dia lebih, increase 7.143%. Kita tengok base dia dia compare. Kalau tak nak to the base year, buat je tahun 2017. Kerana 2017 ni merupakan tahun asas. So yang kita jawab yang ini ni, kita dapat lagi markahnya B1. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Nak tanya untuk A, ada tak nak tanya untuk A? Boleh tanya, walaupun rekod boleh tanya, tak apa keluar suara pelajar. Boleh? Okey, kalau boleh Mama Z nak pergi kepada B. Tak terputus ni. Okey, Mama Z nak pergi kepada B sekarang ni. Okey, soalan suruh Mama Z cari simple average quantity index. Simple average relative quantity index. Ini rumus dia. Kemudian I sama dengan, kita ada 3 model. 1 per N. AA, BB, CC. Jadi 1 per 3. Kemudian
Mama Z kena cari ratio di antara Q1 dengan Q0. Okey, Q1. Q1 dia mula-mula 200 perkan dengan 150. Ha, Mama Z kena cari ratio macam ni. Kemudian 490 ratiokan dengan 450 tambah dengan 220 per dengan 180. Okey. Bolehkah? Dia ni dengar ke dok ni? Dengar mama. Dengar. Boleh? Ha. So, kita tekan je kalkulator 1 per dengan 3. Yang dalam kurungan yang pertama tu 200 per dengan 150. Tambah 490 per 450. 220 per 180. Kalkulator canggih kita guna elok-elok. 100. So, dia akan dapat 121. 121.481. Ya, ini pun sama. Dia nak 3 decimal places dan dia minta kita interpret. Okay, 3 markah juga. So, dalam kerja yang ini K1, jawapan yang ini J1 dan Mama Z nak interpret dia sekarang oleh kerana dia cerita tentang kuantiti. Jadi, conclusion kita ialah the quantity increase 21.481% compared to 2017. Kalau tak nak buat tu pun tak apalah. Okay, so kat sini dapat lagi B1. Okay, kalau nak semak jawapan ada kat sini. So nombor 5, yang ini tadi, yang ini yang baru kita kira. Okay, kita tinggal satu lagi soalan. Soalan seterusnya, dia nak Mama Z kira less payers quantity index. Okey, sebelum tu Mama Z nak kena copy sekejap jawapan. Okey, nak hantar ke WhatsApp group. Okey, skema ni kadang-kadang perlu juga untuk kes pelajar yang yang tak dengar masa Mama mengajar ni, dia dia hilang arah eh. Jadi Mama Z buat jugalah yang ni. Okay, baca dahulu soalan lain tu sementara Mama Z post. Okay, so Mama Z nak buat soalan seterusnya, soalan C. Okay, pada whiteboard sekejap. Okay, so soalan nak less payers eh. Okay, so yang pertama Mama Z kena ambil rumus less payers dulu. Okay, tak apalah. Mama Z ambil yang ni, tak sini eh. Ni rumus less payers. Mama Z nak jawab soalan C. Nombor 5, C. Okay, so yang kita nak I sama dengan yang atas dulu. Q1 dengan P0. Q1, mula-mula 200. Okay. Darab dengan price yang pertama. Price yang pertama. Mana dah? 8. Darab dengan price 800. Okey. Kuantiti yang seterusnya 490 darab dengan 1200 tambah
220 darab dengan 1500. Okay, sebab kita ada tiga item. Okay, tiga item. Okay, yang bawah kita nak buat Q kosong dengan P kosong. Q kosong kita adalah 150. Tapi nilai ni masih sama. Yang kedua, 400. Mana tadi? 50. Kalau kita lama tak buat latihan, kita payah nak jumpa cari. Yang ketiga, 180. Dah kita memang dah nak start buat latihan dah ni. Okay, so kita ada calculator. Kita buat per. Okay, Mama Zain nak tunjukkan bahawa calculator ni dia dah faham dah kurungan tu maksudnya darab. Jadi 200 darab 800 tambah 490 darab 1200 tambah 220 darab 1500 per yang bawah 150 darab 800 tambah 450 darab 1200 tambah 180 darab 1500. Okey, lepas tu darab dengan 100. So Mama Z dapat 115.9. Okey. Kalau Mama Z buat 91, Mama Z betul ke salah? 115.91. Mama Z betul ke Mama Z salah? Betul, tak ia teroyak. Yang ini betul sebab soalan ni teroyak. Tapi kita terbiasa, kalau kita dah buat tiga tu, siapa sudah tiga. Kita terbiasa macam tu. Okey. Jadi, hak ni K1, J1 dan dia minta kita interpret tentang kuantiti. Jadi, kita jawab the kuantiti increase 15.914% compared 2017. So markah di sini B 1. Jadi jumlah semua sekali 9 markah untuk soalan nombor 5. Okey, selesai dah situ. Okey, pelajar tengok dahulu soalan nombor 6 sementara Mama Z copy jawapan. Okey, sebab jawapan ni awak kena salin semula, letak dalam testpad, Mama Z nak tanda. Okay, yang pertama memang rasa payah dan banyak sikit. Lama-lama kita akan jadi dia sikit. Sehinggalah masa exam, kita rasa macam kita dah biasa dah buat latihan tu. Okay. Ada soalan nombor 5? Ada. Tak ada. Okay. Kita akan pergi kepada nombor 9. Sebenarnya dah nak habis satu set dah kita buat ni. Mama Z lah banyak buat kan. Pelajar dia ada yang kat rumah lagi. Okay, so Mama Z letak rumus ni dekat sini. Letak rumus dekat-dekat. Okay, so sekarang ni cara nak tekan kalkulator Mama Z dah share dah caranya. Sekarang kita nak measure, nak ukur nak ukur relationship between, okay, between advertising expenditure, berapa dia peruntukkan untuk pengiklanan dan juga sale, iklan dengan sale. The following table shows the data collected randomly from eight company
in a certain town. Okay, dia suruh kira, calculate and interpret. Okay, calculate, dah siap calculate, dia suruh interpret Pearson coefficient of correlation. Maksudnya dia tanya nilai R dan juga dia tanya coefficient of determination, dia tanya R square. So dia tanya COC dengan COD. Okey, mula-mula Mama Z nak kira COC dahulu tapi Mama Z tak ada data. Okey, kemudian dalam table ni kita tengok nilai X dia in thousand. Jawapan dia pun in hasil dia pun in thousand. Kalau nombor tiga, maksudnya advertising dia, kos upah iklanan dia 3,000. Jualan dia 70,000. Bila ditambahkan kos periklanan jadi 4,000, keuntungannya jadi lagi berganda 120,000. Dia punya kajian. Jadi kita boleh guna kalkulator kita lah untuk masukkan data. Mama Z tunjuk kalkulator ni, kalau nak guna kalkulator satu-satu lagi boleh rujuk video Mama Z dah tunjuk. Okay. Shift mode. Sekejap ya. Mama Z mode. Mama Z nak pergi kepada ni tajuk apa? Lupa tiba-tiba. Statistik. Mode. Kalau saya ambil statistik, so saya ambil A plus BX, so saya ada table macam ni, so saya masukkan nilai X dulu, 3 sama dengan, 4 sama dengan, 3 sama dengan, 5 sama dengan, 6 sama dengan, 5 sama dengan, 4 sama dengan, 5 sama dengan. So ada 8 data, ada 8 data. 9 tu bukan, 9 tempat kosong. Okey, kita naikkan balik nilai Y pula. Okay, nilai Y kita yang pertama 70 sama dengan 120 sama dengan 110 sama dengan 100 sama dengan 140 sama dengan 120 sama dengan 100 sama dengan 130 sama dengan. So Mama Z dah masukkan data dalam kalkulator. Okay, so kita nak double check dulu. Okay, Mama Z nak cari nilai R dulu. Nilai R yang diberikan oleh soalan ialah 0.7225. So Mama Z nak try. Okay, awak tekan shift, tekan 1. Kemudian awak ambil regression nombor 5. Mama Z nak check nilai R tu. Nombor 3. Sama dengan. Sama tak jawapan akhir? 0.7225. Sama tak? Sama. Sama. Jadi maksudnya data Mama Z sekarang ni tepat. Okay, data Mama Z tepat. Jadi Mama Z nak keluarkan data tersebut. Shift 1. Mama Z tekan sum. Nombor 3 sum. So Mama Z nak tahu mula-mula jumlah X nombor 2. Jumlah X sama dengan 35. Jadi pelajar kena keluarkan di sini nilai tu. Jumlah X sama dengan 35. Jumlah Y sama dengan, saya dan kalkulator, shift 1 sum. Jumlah Y tu nombor 4. Sama dengan, so 890. Okay, jumlah X kuasa 2 pula. Shift 1 sum. X kuasa 2 tu nombor 1. Sama dengan 161. Okay, jumlah Y kuasa 2 sama dengan shift 1 sum. Y kuasa 2 nombor 3. 102. 300 ke?
Tu. Last kali jumlah X dengan Y. Ada tak dalam kalkulator? Jumlah shift 1 sum X, Y nombor 5. 4, 0. 1, 0. Okey, itu cara masukkan nilai dalam kalkulator. Dan kita dah boleh cek jawapan untuk R dan juga R kuasa 2. Dah ada jawapan. Kita cuma nak cari jalan kerja. Okey, so Mama Z masukkan dalam rumus. R sama dengan yang pertama nilai N dia, dia bagi tahu 8 darab 4010 tolak jumlah X 35 jumlah Y 890. Okey, per dengan okey, per ni kena hati-hati sebab kat bawah ni Mama Z boleh agihkan kepada dua set. Yang pertama untuk X, yang kedua untuk Y. Mama Z boleh pecahkan bumbung dia. Okey, bumbung yang pertama kita ada 8 jumlah X kuasa 2 161 tolak dengan jumlah X 35 kuasa 2. Ha, itu tentang X. Tentang Y pula 8 jumlah Y kuasa 2 102 300 tolak 890 kuasa 2. Ha, Mama Z pecahkan macam tu. Dan jawapan akhir tadi, okay, kita dah dapat 0.7225. Okay, jawapan tadi 0.7225. Ha, ini merupakan nilai R, iaitu nilai COC. Kemudian soalan minta Mama Z interpret. Okay, hubungan di antara ni kita panggil moderate. Moderator. Eh, betul dia, ejaan dia. Okay, ejaan dia M-O-D-E-R-A-T-E. Moderator. Moderate, positif, sebab nilai dia positif, eh? Positif, linear, relationship, relationship, okay, between, tengok balik soalan asal, between, kita tengok balik soalan asal yang ini. Dengan ni. Kita salin je. Between the advertising expenditure and sales. Moderate, positive, linear relationship between the advertising expenditure and sales. Itu cara kita jawab soalan nombor 6A. Ini nombor 6A. Okey. Sekarang tak habis lagi. Ada sel lagi 6A. Mama Z kena cari nilai R square sama dengan 0.7225 kuasa 2. Okey, 0.7225 kuasa 2. Awak dapat 0.5220. 0.5220. Ada soalan tak? Boleh ke tak ni? Boleh, boleh. Boleh, ma'am. Kosong poin 5220. Okay, so Mama Z nak ajar cara kita nak explain answer. Okay, explain answer. Sebab dia sekali kita buat latihan, sekali kita ingat. Okay, so macam mana kita nak bagi jawapan? Oh, tengok eh. Letak situ. Apabila kita cari nilai COD, kita dapat jawapan dalam bentuk desimal.
kita kena tukar dia kepada peratus. Sebab itu menjadi 52.20%. Okey, sebelum ni Mama Azad boleh bagi tahu, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Okey, nilai Y dipengaruhi oleh nilai X. Ha, kalau tak boleh bahasa Inggeris, buat bahasa Melayu. 52.2% nilai Y dipengaruhi oleh X. Cuma dalam soalan sekarang, Y merujuk kepada sales. Nilai X adalah advertising expenditure. Kalau awak faham warna biru-warna biru tu, jadi awak nampak bahasa bahasa Melayu lagi mudah. Cuma awak tukar Y itu menjadi nilai harga. Nilai jualan dipengaruhi oleh nilai perbelanjaan pengiklanan. Kemudian bila tak cukup 100, kita kena kaji berapa yang tak cukup. Okay, so kita dapati yang tak cukup ialah 47.80% pula dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ha, itu cara kita nak buat ringkasan untuk COD, kesimpulan untuk COD. Kalau kesimpulan untuk COC, kita kena pastikan bahawa ada perkataan sama ada moderate, strong ataupun weak. Kemudian kena nyatakan dia punya nilai tu positif ke negatif. Yes, dan memang kita kaji benda yang linear. Okay, dan perkataan yang kita harus ambil peranan penting ialah perkataannya adalah relationship. Kita nak cuba guna perkataan relationship pada tahun ni. Between X and Y, kebetulan X kita adalah advertising expenditure, Y kita merujuk kepada sales. Begitu COC, COD mesti dalam bentuk peratus. Nilai Y dipengaruhi oleh X. Okay, sampai situ boleh kan? Boleh tak? Boleh, Ma. Okay, so awak baca soalan nombor 6B. Okay, 6B. Okey, nombor 6B, dia dah bagi dekat kita nilai Y toncit. Dia dah bagi dah Y toncit. Kemudian dia suruh estimate the sales if the company invests $5,300 in the advertising expenditure. Okey, so sekejap Mama Z padam. Kita ada sekarang nombor 6B. Kita ada Y toncit sama dengan 46.666 tambah 14.762X. Jadi sekarang kita ada nilai duit yang dia labur untuk pengiklanan tu berapa? Nilai X kita berapa dia bagi? Dia bagi berapa? Cuba tengok nilai X. Dia bagi berapa? Kan? Betul tak? Belajar kira tak ni? Y toncit sama dengan 46.666
tambah dengan 14.762. Okey, Mama Z nak tahu nilai X nak ganti dengan apa? 53. Kita kena ganti dengan 5.3. Sebab nilai X kita kena tulis 5.3 ribu. Ribu tu kena simpan memuluk. Jadi kita kena buat 5.3 saja, bukannya 5,300. Sebab 5,300 ni awak kena gerakkan titik 2, 3. Jadi awak dapat ganti dengan 5.3 saja. Ni benda penting ni. 5.3 ni benda penting. Sebab yang ini bermaksud 5.3 ribu bersamaan dengan 5,300 ringgit. Tapi bila nak masukkan dalam persamaan, kita kena tanggalkan ribunya kat luar. Kita kena tinggal ribu itu dekat sini, dekat table ni, dekat luar. Okey, so kita tengok berapakah nilai yang awak dapat. Y toncit sama dengan, okey, kita nak kira. Okey, 46.666 tambah 14.762 darab 5.3. So awak dapat 1.24.9046. 9046. Kita kena salin semua desimal dahulu. Okey, soalan Mama Z. Apakah jawapan akhir kepada soalan ini? RM. Okey, nilai Y, RM. Berapa buat? Awak kena gerak titik berapa berapa kali? Satu, dua, tiga. RM 124,904.60. Itulah jawapannya. Kalau pelajar tanya kenapa sel kita titik diganjakkan ke belakang, sebab sel kita pun dalam 1000. Dia bukannya jualan dia RM124. Jualan dia ialah RM124,904.60 bila dia mengeluarkan kos pengiklanan sebanyak RM5,300. Itu cara nak kita nak menjawab soalan jenis exam ni. Ini soalan jenis soalan exam. Okey, di mana bila pelajar menggantikan dengan 5.3, pelajar dapat K1. Pelajar dapat jawapan ni J1. Markahnya 2. Okey, selesai dah soalan nombor 6B. Okey, boleh ke? Ulang kaji tu boleh ke? Boleh, Ma. Boleh, Ma. Okey, ready? Hari ni rajin pula saya nak buat lama dengan kelawak. Sebab kelawak lama dah tak dua jam ni. Okey. Teruskan lagi. Nak berhabis ni. Okay, kita baca dulu soalan nombor 7. Tak belajar lagi rasanya dalam kuliah. Tapi kita boleh belajar. Kita panggil problem based learning. Daripada problem kita belajar. Okay. Sebab awak ada 10 set ulang kaji dari KMKT. Belum ulang kaji dah habis satu set dah ni. Okay. So Mama Zain nak mula. 1,000 students set for a statistic test. Menduduki ujian. The marks obtained are normally distributed. Okay, number 7. X is normally distributed with mean 45
Dan dia bagi standard deviation 9. Tapi kat sini Mama Z kena tulis variant. Jadi 9 kuasa 2. Okay. Yang Mama Z tulis ni markahnya 1. Markahnya 1. Tak tanya lagi salah A, B, C. Baru tanya. Baru Mama Z translate. Okay. Tak belajar lagi ke? Ha, tak apa. Kita buat soalan A. Okay, Mama Z nak jawab A sekarang. Find probability that student get more than 70 marks. So, cara kita tulis dia ialah probability X more than 70. Okay, step seterusnya, Mama Z kena tukar huruf X ni kepada huruf Z. Pertukarannya ialah Z sama dengan X tolak dengan mean per dengan standard deviation. Ha, itu cara kita nak tukar dia. Ha, ni rumus pertukaran dalam dalam senarai rumus kita akan bagi yang ini. Okay. So tengok betul-betul nilai kita sekarang X, Mama Z nak tukar menjadi probability, nak tukar jadi huruf Z lebih besar. Nilai X kita yang lama ialah 70 tolak dengan mean per dengan standard deviation. Ha, dah tak ada dah nilai X. Dah jadi nilai Z. Sama dengan probability Z besar dari okay, 70. Nak clearkan data sekejap. Shift clear all. Okay. 70 tolak 45 per dengan 9. Ha, so Mama Z dapat 2.78. 2.78. Okey. So kalau kita ada kalau kita ada kulit siput, okey, kalau kita ada kulit siput, kat sini nilai tengah ni adalah kosong, maka secara logiknya nilai kat sini adalah 2.78. Tanda lebih besar tu menunjukkan kawasan belorek berada di sebelah kanan. Jadi Mama Z nak baca buku statistik. Okay, nak baca buku statistik. Mama Z pun lupa nak ambil tadi sebab tak sangka sampai situ. Table percentage. Sekejap Okey, Mama Z nak baca ni. Tengok betul-betul cara Mama Z baca ni. 2.78 kan nilai tadi? Ya. Yeah. Okey, so Mama Z kena cari mula-mula nombor 2. 2.7. Okey, 2.7. Sini. Ataupun belah sini. Okey, mana cepat? Kita baca dari depan ke dari belakang? Kod ni adalah 2.79 sebab atas ni 9. Ha, kalau kod ni, kalau kita baca kod ni, ha, ni adalah 2.78. Kalau kita baca dari depan lambat ke? Ha, ni baru 2.70, 2.71, 2.72, 2.73. 2.74, 2.75, 2.76, 2.77 dan kita mencari 2.78. Ah, situ. 00272. 00272. Ah, so Mama Z dapat jawapannya ialah 0.00272. Ha, tu jawapan Mama Z nombor 7A. Ha, ni 7A.
Okey, so Mama Z nak tanya dulu, pehel ke tak ni? Nombor 7A. Pehel lah. Pehel. Okey, ni 7A. Memelah tajuk ni masa zaman sekolah kita kan musim COVID dulu ke. Gone ni awak tak minat dulu. Jadi Mama Z nak suruh awak minat lah. Lah ni suruh lukis kulit siput dulu. Okey, awak tengok soalan 7B pula. Okay, 7B. Post sekejap dulu ni. Post mana nak post ni. Sekejap, sabar. Kalau tak buat, jawapan ni Mama Z pada. Sia pula kawan. Okey. 7B pula. Okey, Mama Z nak jawab. Masih lagi menggunakan hok sama. Soalan A ni banyak ni sebab nak mengajar. Okey, soalan B pula. Probability that student get less than. Probability X less than 50. Okey, Mama Z tukar kepada Z. Probability Z 50 tolak dengan mean per dengan standard deviation. Macam tu. Sama dengan probability Z kurang dari 50 tolak 45 per dengan 9. So Mama Z dapat 0.56. 0.56. Okey. Kemudian pelajar kalau dia tak nampak arah tu, dia kena lukis lah. Okey, bila dia lukis, seperti biasa, okey, tengah ni kosong. Di sini nilai 0.56. Cuma dia kata kurang dari. Bila kurang dari, dia berada di sebelah kiri. Sedangkan jadual kita tak boleh baca belah kiri. Jadual kita boleh baca belah kanan. Jadi Mama Z labelkan yang ini sebagai huruf A kat sini. Okey. Kawasan lorik tambah dengan A sama dengan 1. Kawasan lorik sama dengan 1 tolak A. Betul tak? Dari segi matematik. Betul, betul. Okey. Jadi kita boleh buat 1 tolak A itu ialah proba Z besar dari 0.56. Kita boleh buat terbalik. 1 tolak. So Mama nak baca buku, table lah ni. Mana table kita? Ni 0.56. Okey, 0.5. Ni 0.5. Ni 0.5, 0.51, 52, 53, 54, 55. Mama Z jepatan ni 0.9 ni. Bermaksud sinilah nilai 0.56. 2877. So Mama Z dapat sama dengan 0. Oh tak ingat dah. Berapa dah tadi? 2877. Jawapan dia. Kita nak tengok betul ke salah. Tengok jawapan dia bawah kali. Alamak. Mama Z tak tolak lagi deh. Ada tak ingat. Tak jawab apa lagi, tak jawab apa lagi. Baru dapat sini. 0.28. Tak ingat pula dah. 2877. Dia tak ada silap gitu lah. Kalau Mama Z buat kalut gitu, dia jadi silap. Okey. Yang Mama Z baca tu baru dapat sini. Okey. Kita nak kira jawapan akhir dia sama dengan 1 tolak 0.2877. So kita dapat 7123. Barulah rasanya betul. Okey, 0.7123. Ini jawapan dia.
Boleh ke tak? 7B? Boleh, Mak. Boleh, Mama. Okey, ready? Awak baca 7C. Okey, awak baca 7C. Okey, Mama Z nak padam, nak buat soalan C pula. Okey, 7 nilai kat sini tadi 9. Okey, soalan C. Find probability, jadi huruf P. Between. Between maksudnya kat sini ada 50. Kat sini huruf X. Kat sini 75. Itu maksud between. Between tak ada tanda sama dengan. Okey, jadi tadi Mama Z buat satu belah kanan, satu belah kiri. Yang ini ada dua-dua, kiri dan kanan. Okey, Mama Z buat nilai di dalam dulu. Dalam ni jadi gemuk sikit eh. Sebab sini jadi 50 tolak 45 per dengan 9. Huruf X dah menjadi huruf Z. Sini 75 tolak dengan 45 per dengan 9. Dia jadi gemuk sikit. Barulah boleh buat probability tinggi sikit. Okey, jadi probability Mama selesaikan yang tadi dapat dah tadi 50 tolak ni dapat 0.56 kan? Sebelum ni. Ya, yeah. Ya. Yeah. Okey, lepas tu yang ni tak kira lagi. 75 tolak 45 bahagi 9. 3.33. Gitu. Jadi kali ni kulit siput kita ada dua garisan. Tadi semua ada satu. Yang ini ada dua garisan. Yang pertama, dia ada kulit siput macam ni. Dan kita tahu nilai tengah ni adalah kosong. Jadi Mama boleh katakan di sini adalah 0.56. Dan Mama boleh katakan di sini adalah 3.33. Jadi kawasan belorek tu berada di dalam ni. Kawasan belorek berada di dalam ni. Jadi mula-mula Mama Z kena baca bermula dari sini ke sana, iaitu probability Z lebih besar dari 0.56. Kemudian Mama nak kena tolak nilai yang kat ujung sini yang bintik-bintik ni. Okay, Mama kena tolak dengan nilai bintik-bintik tu ialah tolak probability Z lebih besar dari 3.33. Okey. Kemudian nilai 0.56 tadi Mama Z dah dapat 0.2877 kalau tak silap. 2877. Mana Mama? 2877 betul. Tolak dengan sekarang ni Mama nak cari nilai 3.33. 3.33. So kita baca buku statistik lagi sekali. 3.3. 3.3. 3.3. 3.31, 3.32, 3.33. Ni adalah nilai 3.33. Awak hafal nombor dia dah? 43. 0.00043, betul? Okey, dapat berapa? 0.2877. 0.2877 tolak 0.00043. So Mama Z dapat
28 727. Ah, jawapan Mama Z 0.28727. Mama Z tak boleh round off sebab tu adalah nilai bacaan kalkulator. Eh, sorry. Nilai bacaan buku statistik. Mama Z kena ambil semua. Kecuali dalam soalan dia minta Mama Z round off. Dia tak minta kan? So Mama Z dah buat sampai C sekarang. Ini adalah nombor 7 C. Mama Z buat sampai C dulu. D biar. Biar dulu. Okay. B, pelajar belum matang lagi. Ada satu part Mama Z tak buat video lagi tu. Nanti Mama Z akan buat video yang seterusnya lah. Okay, Mama Z tutup ini dulu. Okay, ready? Buka kertas lain. Kita nak bincang benda lain pula. Okay, ready? Buka kertas lain. Kita nak bincang benda lain.